Pemirsa, seorang ibu hamil di Berau, Kalimantan Timur ditemukan warga melahirkan di trotoar. Iya, wanita itu akhirnya dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan warga tergeletak lemas bersama sang bayi pada Minggu dini hari. Proses evakuasi seorang ibu muda pasca melahirkan di atas trotoar di Jalan Milono, Kecamatan Tanjung Redep pada Minggu dini hari terekam video amatir warga. Sang ibu ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di trotoar dengan bersimbah darah usai melahirkan seorang diri. Warga yang panik lalu mencoba mencari mobil ambulans namun tak membuahkan hasil. Hingga akhirnya warga menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk evakuasi sang ibu dan bayi ke rumah sakit. Tiba-tiba langsung tergeletak di trotoar. Nah, panik lah, namanya tetangga kan panik, semua tetangga. Terpaksa kita, kebetulan ada orang BWPD lewat, ya kita panggil. Pada saat ibu datangi ibu itu yang tergeletak itu, kondisinya bagaimana? Sudah keluar, anaknya sudah keluar. Sudah melahirkan? Sudah melahirkan. Ya. Cuman kita kan nggak berani, karena kan ada tali pusarnya itu yang keluar. Apa, ada tali pusarnya berenteng masih. Jadi kita nggak berani ngangkat. Kini sang ibu menjalani perawatan intensif di rumah sakit daerah Abdul Rifai, Tanjung Redep. Sementara bayi yang dilahirkan di atas trotoar berjenis kelamin perempuan dan lahir dalam kondisi usia kandungan baru 7 bulan. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan.